Hai semuanya, kenalin aku Suzy. Aku sebuah mobil yang setiap hari digunakan oleh si Mas Bro. Aktivitasku sebagai mobil sangatlah padat setiap harinya. Dari Senin sampai pengunjung minggu, pasti digunakan oleh si Mas Bro dan keluarganya. Pagi-pagi buta udah dipanasin buat dipakai si Bunda, pergi ke pasar, terus antar anak pertamanya ke sekolah. Setelah itu, dibawalah aku ke kantor sama Mas Bro. Dan dia suka banget sarapan dan ngopi di dalam mobil. Remahan makanan suka jatuh, bahkan kopi yang diminumnya pun ikut-ikutan tumpah. Balik dari kantor, si Mas Bro juga sekalian jemput anak pertamanya. Kadang, aku mengantar Bunda pergi Zumba, cek mingguan Anabul, maupun bertemu dengan teman-temannya. Itu yang selalu dilakukan, tapi gak cuma itu. Pada weekend, keluarga kecil ini suka banget jalan-jalan walaupun cuma sebatas pergi ke mall. Aku yang merasakan semuanya. Aku terkena muntah, ompol, remahan makanan, minuman tumpah, bulu-bulu Anabul, dan lainnya. Semua itu berlangsung sangat lama sampai bertahun-tahun dan tidak pernah dibersihkan. Suatu hari, semuanya berubah. Tiba-tiba ada dua orang memakai seragam berwarna biru datang. Itu tim Hagia Cleaner.